Sementara itu, Ketua KPPS TPS 36 Teluk Dalam di Kompleks Hidayatullah menyampaikan jumlah DPT sebanyak 244 orang dengan rincian 109 laki-laki dan 135 perempuan. Ketua KPPS 036 Kompleks Hidayatullah, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Burhanur, di sela kegiatan pemungutan suara pemilu 2024 menyampaikan kepada wartawan, jumlah DPT di TPS 036 berjumlah 244 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 109 dan perempuan 135 orang, yang mana antusias warga patut diapresiasi dalam menggunakan hak suaranya. Dimulai pemungutan suara di TPS kali ini 036 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah. Jadi jumlah pemilih sesuai dengan yang terdaftar di DPT itu laki-laki ada 109 orang, perempuan ada 135 orang. Jadi jumlahnya 244. Nah, sedangkan surat suara yang di dalam kotak suara yang kami buka pada pagi tadi disaksikan oleh pengawas dan saksi. Nah, untuk presiden dan wakil presiden ada 249, jadi ada lebih 5 suara cadangan ya. Kemudian DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota juga 249. Jadi ada lebih 5 surat suara untuk cadangan. Pihaknya juga memastikan hingga proses penghitungan suara nantinya akan berjalan aman, damai, dan lancar. Murtasiah, Banjar TV.